Nama-nama Allah, Gembala Agung kita. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesaya 40 ayat 10-11. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ibrani 13 ayat 20-11. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 7 ayat 15-17. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait suci-Nya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.